Siap, Komandan. 30 detik terlewatkan nih, Komandan. Sisa 30 detik, dua suspek tidak bisa dilumpuhkan. Catat anggotanya ya. Catat yang berangkat itu 26, catat. Siap. Otak kalian tuh logikanya di mana? Dipakai mengenai otaknya. Siap, salah jenderal. Siap, Pak Jenderal. Malu saya ini sebagai jenderal, punya anak buah kayak gini nih. Ingatin ke anggota dulu. Ingatin ke anggota. 2 menit kalau tidak selesai, ini nuklir akan dilempar, akan diluncurkan sama jenderal. Bilang gitu. 3, 2, 1. Maafin saya anggota. Pencet. Pencet. Hah? Gimana? Bertugas di Roksut, Komandan. Bagian apa? Gak bisa, ntar. Lulu, kok keluar pistol sih? Sekarang saya kasupnit dari Pluton 2 C. Disuruh 18. Ah, itu bagian apa tugasmu? Tugas saya dalam membina dan memimpin anggota-anggota di 2 C, Komandan. Di Gojek? Unit 2 C. 2 C, di 2 C itu bagian apa? Komandan. Unit 2C itu adalah per peloton, Komandan. Jadi dari struktur dari anggota dibagi per peloton-peloton, Komandan. Iya, tugasnya dibagi ngapain? Ngurusi perampokan atau ngurusin apa? Ke lantas, ya. Segala urusan kita uruskan, Komandan. Dan kebetulan unit 2 lebih dibutuhkan untuk perampokan warung dan juga backup pengejaran, Komandan. Nah, sekarang ada lagi ada yang diurusin nggak? Siap, untuk sekarang negatif, Komandan. Saya tanya kepada kalian bertiga. Selain siap. Kojiro, ada kasus yang sudah ditangani atau tidak? Siap, untuk kasus kemarin saya baru saja menangani narkoba, Komandan. Saya tanyanya sekarang. Untuk sekarang tidak ada, Komandan. Tidak ada? Gimana tadi yang Kojiro? Update? Siap. Kojiro sedang masih pencarian, Komandan. Pencarian apa? Izin, siap, general, izin jenderal untuk Code Zero masih berlanjut jenderal ini. Iya berlanjut apa? Kan saya mau tanya update-nya sekarang gimana? Code Zero itu gimana sedang update-nya? Sedang pengejaran Pak Jenderal. Loh, ceritanya gimana? Kan terancam, kenapa dikejar? Sedang pencarian suspek lain, Komandan. Loh, kan kalian terancam. Suspek dengan ciri-ciri seragam lainnya. Siap, terancam, izin terancam kok disamperin? Otaknya dipakai, kalau terancam itu kabur, lari, cari perlindungan. Kok dikejar? Gimana nih kalian ini? Kalian gak sayang sama nyawa kalian, ha? Goblok! Siap, Komandan. Sudah seharusnya, Komandan. Jika kita biarkan malah membahayakan warga, Komandan, daripada membahayakan kita, Komandan. Loh, kalian ini terancam? Atau gimana? Kalau sudah mereka lari, berarti kan mereka sudah gak mengancam. Otak siap. Kalian tuh logikanya di mana? Dipakai mengenai otaknya. Siap, salah, Jenderal. Siap, salah, Jenderal. Siap, salah, Pak Jenderal. Terus gimana sekarang update-nya? Masih dikejar? Siap. Status setelah Pak Dongkol dikejar dan Pak Dongkol dilumpuhkan, anggota datang untuk membackup Pak Dongkol dan mengejar balik ketika tersangka kabur. Sekarang sedang pengamanan wilayah Garjim di mana tersangka kejebak dan sedang ingin dilumpuhkan semua, Jenderal. Sekian. Terus sekarang sisa berapa? Suspek ya? Sisa suspek, angka total belum disampaikan, Jenderal. Yang sudah dilumpuhkan ada berapa? Sudah banyak. Siap, saya izin konfirmasi jenderal di radio. Cepat. Mayor Armana, izin motong arahan dari Pak Wigara untuk yang terlumpuhkan total di lokasi Code Zero berapa, rekan-rekan? Kopi, 15. Siap, 15, jenderal. Yang terindikasi ada berapa kira-kira total? Siap. Berapa yang terindikasi? Siap. Izin potong, Bapak Ibu, arahan dari Pak Wigara untuk indikasi total berapa tersangka di sana? Di kopi, 25. Siap, izin, 25. 10 suspek berarti yang terindikasi belum dilumpuhkan. Saya tidak mau tahu, 2 menit selesai. Siap. Izin potong, arahan jadi jenderal Wigara, 2 menit harus terlumpuhkan semua. Di kopi. Siap, benar, Komandan. Izin, jenderal. Apakah diperbolehkan predator yang turun? Predator? Apa itu predator? Siap! Turun predator ada helikopter besar turun dari kepolisian. Sabar, kalian jangan gegabah. Kalian jangan gegabah. Berpikir yang tenang, relax, chill, kuasai ya. Dengarkan arahan dari general. Saya. Kalian jangan melangkah sendiri ya. Sekarang sisanya kan 2 suspeknya. Siap. Terus? Waktu berjalan berapa? Kurang berapa? Sisanya berapa?
Siap, Komandan, 30 detik terlewatkan nih. Ah, sisa 30 detik, 2 suspek tidak bisa dilumpuhkan. Catat anggotanya ya, catat yang berangkat itu 26, catat. Siap, Komandan. Pegasus, Pegasus. Gobi. Izin, Komandan ya. Kenapa? Tidak. Stop. Tahan posisi, Pak. Kenapa? Pegasus? Ngapain dia? Ya, Pegasus itu unit yang membawa helikopter Komandan. Kok kamu yang ngajarin saya membentuk Pegasus? Siap, itu ngapain Pegasusnya ke sana? Siap, izin menyampaikan Jenderal. Pegasus yang mengudara di sana mendarat darurat karena sudah berasap Jenderal. Membutuhkan backup di lokasi. Pegasus ganti. Biar urus hidup saya sendiri. Malah nyusahin anggota, biar dia ngurusin hidupnya sendiri. Siap mengurus hidup sendiri, Jenderal. Infokan, cepat. Nyusahin kesatuan. Sampaikan. Nyusahin kesatuan aja nih kalian ini. Siapa? Catat namanya Pegasus. Pegang helikopter gitu doang kagak bisa. Goblok. Siap, Komandan. Perlu dievaluasi itu ini ya. Terlewati, Komandan. Perlu dievaluasi itu. Izin mengudaranya itu. Gimana Pegasus malu-maluin saya ini? Malu saya ini sebagai jenderal punya anak buah kayak gini nih. Gimana, Pak? Update Pak Bokir. Mengejar kendaraan Evo Komandan, backup Komandan. Berisikan 4 orang Komandan dan juga 1 mobil Subaru Komandan. Lah yang lain. Yang lain gimana? Status mesi baku tembak ini sedang konfut mereka sekarang. Di mana? Siap, di Garjim Jenderal. Di Garjim. Kok masih di Garjim terus ya? Siap, di lokasi situ Jenderal. Saya mau meluncurkan perang. Hah? Apa? Untuk perangnya mendekati masjid lokasi situ Jenderal. Masya Allah. Ambilkan koper saya di ruangan saya. Saya mau meluncurkan nuklir. Oh, siap Jenderal. Siap, Komandan. Siap Jenderal. Buka. Pokoknya siap. Dalam ini kira-kira berapa menit untuk menyelesaikan itu suspek itu? Kalau nggak kelar dalam menit tersebut ini saya pecat mobilnya. Siap. 10 menit Jenderal. Oke, 10 menit dari sekarang. Kalau itu tidak selesai itu penanganan yang ada di Garjim itu dan semua tetek bengeknya, aku pecat nih tombol nuklir. Siap, Pak Bokir. Siap. Yang lupa Bokir. Siap. Mana kopernya dibuka, ditunjukkan kepada saya, dibuka, ditunjukkan. Jadi saya tinggal mencet doang. Cerot. Siap ini, Komandan. Saya buka, Komandan. 10 menit ya, 10 menit tidak bisa dibuka. Dibuka, kamu bisa gak sih dibuka kayak gini loh. Taruh di punggung saya, Pak Bokir, laptopnya Pak Bokir. Dibuka, ini, kopernya dibuka. Oh, siap, Komandan. Nih, dibuka kayak gini. Yang tombol. Itu isinya duit, itu buat nyogok. Aduh, itu uang kemarin. Bukannya duit. Yang isinya tombol-tombol ada. Kayak gini contohnya. Komandan, nah, ini kan banyak tombol. Merek tas siapa, Komandan? Merek tas. Kes. Nah, ini dia, Komandan. Itu, ini ada banyak tombolnya juga. Kamu bangun, Dek. Di arah mana? Sudah, berhasil. Berhasil nih. Komandan, beberapa ada yang lari, Komandan. Ya udah, berarti udah selesai belum di sana? Siap, masih belum, Komandan. Loh, ya udah, ini kan saya mau penanganan yang di Garjim itu 8 berapa tadi? 8220 garasi gym. 8220 ini statusnya udah kelar atau belum? Siap, belum Jenderal. Belum. Siap. Kalau belum, ini tadi bilangnya berapa? 10 menit kan? Siap Jenderal. Kalau 10 menit tidak kelar, ini nuklir kamu luncurin. Siap, Komandan. Ini nyawa teman-temanmu berada di tanganmu ya. Kalau kamu salah koordinat, kamu salah kode pos. Kalau terjadi korban di sana, itu gara-gara ulahmu nih. Siapa tadi? Namamu siapa? Siap, Mayor Arman Alasman Jenderal. Mayor Arman Alasman. Izin mengkonfirmasi Jenderal karena musuh sudah terpukul mundur dari 8220 Jenderal. Ya udah, pastikan musuhnya di mana. 10 menit tidak selesai itu kamu pencet. Siap. Mayor Arman Alasman itu radio. Ada waktu tambahan lagi 10 menit untuk koordinat musuh di mana, Pak? Jika tidak akan diluncurkan roket ke lokasi musuh nih, Pak. Kode pos anggota yang tidak ada rekan atau warga. Siap. Bingo pelabuhan Jenderal. Tersisa satu.
sabar-sabar naik motor tapi jenderal. Naik motor ya jenderal. Iya jenderal. Posisinya jenderal. Membahayakan masyarakat umum Pak Jenderal. Aduh. Udah berapa menit? Udah berapa menit berjalan? Siap. Siap jenderal, 7 menit jenderal. 7 menit jenderal. Sudah 7 menit. Siap. Berarti sisa 3 menit. Siap jenderal. Ini kalau 3 menit belum selesai udah luncurkan aja rudalnya, nuklirnya. Kamu yang aku nanti yang perintahin, kamu yang menjaga. Siap jenderal. Anggota jika sudah code 4 mohon lapor anggota. Izin jenderal, apakah nuklir kita berlebihan jenderal? Lah kalian aja gak bisa nyelesain. Dikasih waktu 10 menit all unit berangkat, gak bisa malu saya. Tadi siapa? Siap jenderal. Dendi. Tepuk hitam. Nah siap-siap. Pak Bokir, berapa menit lagi Pak Bokir? Siap. 1 menit telah lewatkan, sisa 2 menit kemudian. 2 menit ya. Siap. Siap-siap kamu ya. Pegang tanganmu di tombolnya. Pegang tanganmu siap. Di tombolnya. Hati-hati Armada, jangan sampai kepencet Armada. Aman. Ingatin ke anggota dulu. Ingatin ke anggota. 2 menit kalau tidak selesai, ini nuklir akan dilempar, akan diluncurkan sama jenderal. Bilang gitu. Siap. Izin potong darurat, 2 menit tidak kotor. Nuklir akan diluncurkan ke lokasi kalian. Dikopi? Langsung dari jenderal, bilang. Nah, jangan ditaruh, nanti koordinatnya bilang. Aduh, kepencet. Aduh, nanti kepencet itu nuklirnya, aduh. Alah-alah konslet Konslet ini coba dicek lagi koordinatnya. Koordinatnya cek lagi. Dipasin berapa? Siap masih sesuai koordinatnya jenderal. Udah berapa? Sisa berapa ini? Siap komandan, sisa 35 detik komandan. 35 detik ya udah. Hitung dari anggota, 35 detik anggota. Apakah sudah code 4? Nanti 10 detik. 29. Kalau udah 10 detik radioin. Nuklir akan meluncur dalam 10. Nah, gitu ya. Siap. Siap komandan. 15 detik par mana? Sabar. 10 detik par mana? Anggota menjadi lokasi. 10 detik ICBM akan meluncur. Anggota menjadi lokasi. Arahan dari Pak Jenderal menjauh sekarang. Itu 10. Itu di radio 10. 10. 9. 1 8, langsung pencet ya. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maafin saya anggota. Pencet. Pencet. Hah? Gimana? Hahaha.